biasa yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami selaku pengurus harian ini selalu mengucapkan selamat datang pada seluruh jemaah ini. Assalamualaikum dan mudah-mudahan yang semuanya di kemudian ini senantiasa dapat diberikan oleh Allah SWT. Yang kedua, kami selalu terus di dalam perhalaan yang berjalan semua dua tentang hal yang orang dengan bisa memaham dan sesama-sama itu umur panjang Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berjumpa dengan hari raya Idul Fitri. Bukan hanya nikmat Ramadan, nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu juga telah dikaruniakan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat Islam, iman, kesehatan, kesempatan dan kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa selama satu bulan penuh di bulan Ramadan. Mudah-mudahan setelah kita menunaikan ibadah puasa, kita akan mendapatkan predikat takwa yang menjadi orientasi utama rukun Islam yang keempat ini. Tujuan berpuasa telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan dari Adam silaturahmi, memperkuat persaudaraan, bukan menukar inspirasi dan informasi dan hal-hal penting serta bermanfaat lainnya. Fenomena yang terjadi malah terbalik 180 derajat, di mana media sosial menjadi ajang perpecahan melalui hoax, fitnah, caci maki. Padahal tidak ada agama di dunia ini yang membenarkan perilaku itu semuanya. Mari kita berkuat silaturahmi untuk menumbuhkan sikap saling pengertian. Jika kita kehilangan sifat tasamuh atau saling pengertian, maka kita akan merasa paling benar sendiri dan menuduh orang lain salah. Inilah yang kemudian memunculkan sifat intoleran yang jika dibiarkan akan memunculkan sifat radikal, ekstrim dan berujung kepada tidak menyakiti orang lain seperti sifat atau teroris. Silakan. Pak Jokowi,
duluan depan. Kamu. Oh iya. Itu siapa tahu. Belakangnya sini, biar sampai.